apapun untuk kemajuan pelayanan kita ke depannya. Semoga ke depannya semakin banyak jiwa-jiwa dikirimkan Tuhan untuk pelayanan kita ini, agar kiranya semakin dipermuliakan, ditinggikan nama Tuhan lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita di GPI Sidang Pampil. Itulah yang dapat kami sampaikan sedikit dari mewakili kaum Bapa. Terpujilah Tuhan hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Kembali kita juga boleh bersyukur, berterima kasih buat perawatan Tuhan yang sungguh boleh kita rasakan sepanjang hari-hari kita. Sampai pada saat ini, Tuhan boleh pertemukan kita antara satu dengan yang lain di rumah dua ini dengan penuh kesehatan. Pertama sekali, saya mewakili kaum ibu mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita ini. Semoga Tuhan semakin memberkati. Kesan yang boleh kami sampaikan dan juga sudah kami rasakan, saya pribadi juga, antusias kita dalam melayani sungguh luar biasa. Kalau bilang kita boleh melihat pas pada saat pembentukan pelayanan kita ini, kita dimulai dengan sedikit jiwa, tetapi hari demi hari Tuhan semakin berkati, semakin banyak jiwa, semakin Tuhan kirimkan lebih banyak lagi. Dan harapan saya juga ke depan, harapan kita semua, semoga Tuhan juga semakin memberkati pelayanan kita ini, mengirimkan jiwa-jiwa yang taat di hadapan Tuhan. Dan harapan saya juga sebagai kaum ibu, biarlah kiranya pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan akan menunjukkan tempat peribadahan yang terbaik bagi kita, bagi sekalian kita di grup ini. Dan mungkin selama 2 tahun saya bergabung, saya melihat pelayanan kita ini sudah baik. Tetapi alangkah baiknya jika kedepannya kita semakin antusias lagi, semakin bersama-sama, baik itu pemuda, pemudi, ataupun kaum ibu, ataupun kaum bapak. Mari kita saling menopang, saling mendoakan demi kemajuan pelayanan kita ini. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan juga bapak hamba-hambanya di tempat ini, kiranya Tuhan semakin memberi kuasa, berkat melimpah, hikmat yang daripada Tuhan turut untuk bapak hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bahkan yang menggembalakan kita semua di tempat ini, sehingga pelayanan kita ini tidak akan sia-sia nantinya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, happy birthday untuk GPI Pampil. Haleluya. Salam. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan bahkan berkumpul tepat ini dalam keadaan sehat. Dan terlebih kita mengucap syukur untuk ulang tahun gereja kita yang kedua, yang beberapa hari yang lalu kita rayakan, khususnya hari ini adalah puncak perayaan kita. Di sini adalah hal yang paling saya syukuri, melihat perkembangan gereja kita dari awal kita membuka pelayanan, seperti hanya tadi Bapak Grace bilang, bahwa antusias kita dari awal pembentukan gereja kita sangat luar biasa. Dan biarlah kiranya kedepannya akan lebih antusias lagi melalui umur gereja kita yang semakin matang. Kita berdoa bersama-sama agar gereja kita, jemaat kita juga akan semakin diberkati Tuhan, baik kuantitas juga kualitas, agar gereja kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, melihat gereja kita. Di sini juga dalam acara ulang tahun ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk kiranya Tuhan lebih memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, baik terlebih dahulu hamba Tuhan diberi hikmat, semakin dipakai Tuhan luar biasa lagi,
diberkati untuk menjadi berkat, bahkan juga terdahulu terlebih khusus sini saya meminta doa dan dukungan kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya kita sama-sama mendoakan terkhusus buat pelayan-pelayan. Mungkin saat ini yang paling kami rindukan adalah pelayanan di musik. Kami berharap kita sama-sama mendoakan biar Tuhan kiranya kirimkan pelayan-pelayan yang luar biasa lagi untuk membantu kita di dalam pelayanan di tempat ini, yang tentunya demi kemajuan dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Sukses selalu buat setiap organisasi, muda-mudi, kaum ibu dan kaum bapak. Sukses selalu buat manajer kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan, sehingga kita boleh merasakan sukacita lewat ibadah kita pada saat ini. Di sini saya mewakili pemudi gereja kita, juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita tercinta. Kiranya di usia yang kedua tahun ini gereja kita semakin menjadi berkat, semakin diberkati pelayanannya, bahkan semakin sukses ke depannya. Dan di sini yang menjadi kesan saya selama bergabung di gereja kita, yaitu semangat kita dalam melayani Tuhan, khususnya buat kaum bapak, kaum ibu, bahkan pemuda pemudi. Seperti yang sudah disampaikan dari kaum bapak dan kaum ibu, bahkan pemuda, dari awal kita bentuk gereja ini, semangat kita itu terus berkembang, semangat kita itu terus maju. Saya merasakan itu, walaupun di dalamnya ada beberapa masalah atau hal-hal yang tidak berkenan, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kami, pemuda-pemudi, untuk lebih lagi setia di dalam Tuhan. Dan juga yang menjadi kesan saya yaitu pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur memiliki Bapak Rohani yang sangat baik, yang boleh memimpin kami selama 2 tahun. Jujur, hamba-hamba Tuhan lah yang sangat memotivasi kami untuk kami tetap maju dalam pelayanan, selalu didukung, selalu ada buat kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat Bapak Rohani kami yang selalu ada bersama kami untuk mendukung pelayanan kami di dalam gereja kita ini. Itu sangat berkesan bagi saya, semangat dari hamba-hamba Tuhan, bahkan juga teman-teman semua. Dan yang menjadi pesan saya buat kita yang ada di tempat ini, semoga semakin tahun kita tetap semakin semangat dalam Tuhan, semakin setia di dalam melayani Tuhan, terkhususnya buat teman-teman kami pemuda-pemudi. Mari berikan diri kita kepada Tuhan untuk kita tetap setia melayani Tuhan, agar kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga merasakan berkat-berkat Tuhan selama 2 tahun bergabung di gereja ini. Sungguh luar biasa berkat Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam pelayanan kita di tempat ini. Dan di sini juga kami meminta buat teman-teman pemuda-pemudi juga, mari lebih setia lagi, lebih semangat lagi dalam Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama tempat ini. Dan kiranya kita juga semakin bersatu hati untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Karena kita tahu, kita sudah sama-sama tahu pelayanan kita ini sudah sangat luar biasa ya. Bisa dibilang viral lah di depan di seluruh Indonesia. Nah, jadi harapan saya, bagaimana cara kita untuk tetap bertahan mengembangkan pelayanan kita ini. Jadi suatu saat kalau di saat kita lagi tidak viral lagi, kan nanti jadi pertanyaan kenapa begitu kan. Jadi kalau bisa kita tetap pertahankan semangat kita ini untuk mengembangkan pelayanan kita yang di tempat ini. Mungkin ini aja yang boleh saya sampaikan buat kita semua di tempat ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita. Puji Tuhan. Amin.